aku beduk terasa lama, tapi tetap kejar pahala. Tonton TV pilih acara, pemilih 100 pilihannya. Ngabuburit nunggu berbuka, pemilih 100 jangan lupa. Ada uang ratusan juta, bonus motor buat tambahannya. Senang sekali ketemu lagi, aku Hamis Daud. Dan aku Raisa. Yes. kalau bulan puasa bisa, bohong biasanya. Batal tahu. Enggak boleh bohong. Enggak boleh bohong. Ya udah ya udah. Aku jujur dan aku Isyana Saraswati. Pokoknya senang sekali kami berdua bertemu lagi di Family 100 Indonesia. Ya. Ma, ninggalin aku, Mama ninggalin. Oke, luar biasa, senang sekali kita bertemu lagi hari ini. Apalagi tentunya dengan hadiah yang super. Ada THR sebesar 300 juta rupiah dan juga motor. Oke, kita mulai permainan hari ini. Ini dia, Single Point. Langsung kita undang kapten timnya. Ayo silakan maju. Oke, kapten tim, kalau Mas jelaskan dulu peraturan permainannya. Siapapun di sini yang mendapatkan poin berhak memilih nomor yang ada di belakang. Di mana di dalam nomor tersebut ada hadiah motor yang bisa dibawa pulang setiap harinya. Dipakai buat mudik juga bisa ya. Dan yang nggak dapat poin otomatis akan mendapatkan hukuman ya. Dan siapapun yang bisa menebak survei dengan tepat, terus ada bunyi ini. Berarti akan mendapatkan ekstra cash 2 juta rupiah. Sudah siap bermain? Satu tangan di samping buzzer, satu tangan di belakang. Kami telah menyurvei 100 orang, ada 7 jawaban teratas di layar. Dengarkan baik-baik pertanyaannya ya. Apa yang kamu lakukan jika tidak boleh bermain di luar dengan teman-teman? Lydia? Rasa marah. Marah? Kita lihat sama-sama marah. Survei membuktikan. Ngambek ya, marah itu ngambek. Kok gak boleh main di luar? Aca, apa yang kamu lakukan jika tidak boleh bermain di luar dengan teman-teman? Sedih. Kita lihat sama-sama. Sedih ya. Ya mungkin kan udah lama gak ketemu teman-teman. Terus ngajakin main keluar. Kebetulan nih kalau penonton ngajakin main keluarnya tuh jam 1 pagi ya. Makanya sama orang tua gak boleh. Serem. Kita lihat sama-sama. Survei membuktikan. Pertanyaannya apa yang kamu lakukan? Lydia, main atau lempar? Main. Silakan kembali Aca. Kita bermain dengan Rewa. Rewa itu apa sih? Artinya harmoni. Artinya harmoni? Iya. Oke. Tapi maksudnya kalian Rewa itu apa? Tim, kelompok, teman-teman atau apa? Tim teman-teman. Tim teman-teman lah. Satu sekolah, keluarga. Satu les. Les satu nyanyi. Les? Iya. Oh, berarti satu tempat les nyanyi? Iya. Marvel ini ternyata ya selain bernyanyi, juara satu lomba puisi. Iya. Umur berapa? Masih kecil banget, masih TK. Sudah siap bermain ya Marvel ya? Siap. Dengarkan baik-baik pertanyaannya nih. Apa yang kamu lakukan kalau nggak boleh main di luar sama teman-teman? Kesel sama mama. Kesel ya ngambek ya. Hampir sama ya. Iya kesel, marah, ngambek. Sebenarnya bukan saya yang jawab, bahkan kamu yang ngejelasin. Hampir sama ya. Kita lihat sama-sama.
Survei membuktikan. Satu kali salah, Arya. Wah, juara satu futsal. Luar biasa. Kenapa suka futsal? Suka aja gitu. Suka main bola berarti? Suka klub bola berarti? Apa klub bola favoritnya? Real Madrid lah. Apa? Real Madrid. Oh, aman. Real Madrid ya. Langsung Arya ya. Apa yang kamu lakukan jika tidak boleh bermain di luar dengan teman-teman? Tidur di kamar. Tidur di kamar. Kita lihat sama-sama. Survei membuktikan. Ya kan? Gak boleh main di luar sama teman-teman, ya udah. Kenapa emang gak boleh? Gak boleh, ya udah tidur. Naya, kamu main drum. Kenapa suka main drum? Karena dulu kakakku pernah jadi ingin juga. Drummer juga? Pernah gak dilarang main keluar? Kamu mau main boleh? Boleh terus? Oke lah kalau begitu. Apa yang kamu lakukan jika gak boleh bermain di luar dengan teman-teman? Maksa. Paksa? Paksa ke? Luar. Tapi kan kamu gak pernah dilarang. Tapi dia tahu jawabannya maksa. Kita lihat sama-sama. Survei membuktikan. Nih, nanti nemenin Alifah. Alifah mau ngasih apa? Hai Naya. Ya ampun Naya, ngeliat aku tahu Naya fast banget sama aku. Wow. Aku sangat berat kan ya? Iya. Ya kan dia tuh waktu kalau ngedrum itu inspirasinya Alifah banget kan ya? Iya. Ini Miss Kolang kali punya sedikit lah uang, tapi jajan boleh lah. Uang 2 juta buat kamu. Thank you ya Alifah ya. Iya, terima kasih. Itu uang dari mana Alifah 2 juta? Ini uang baru kasih tadi. Baru kasih, saya mau jujur. Yaudah, bentar saya mau temenin mama belanja dulu ya. Iya. Ya, makasih. Mama. Selamat ya Naya, kamu dapat ekstra cash 2 juta rupiah. Tadi udah dikasih sama Alifah. Oke, Lydia, apa yang kamu lakukan kalau nggak boleh bermain di luar sama teman-teman? Main sendiri di rumah. Simpel aja ya, main sendiri di rumah biasa sambil nangis ya. Kita lihat sama-sama, survei membuktikan. Ya main di rumah, kalau nggak boleh main di luar ya main di rumah. Marvel. Kamu pernah nggak dilarang main di luar? Pernah sih, pernah. Biasanya main di luar ngapain sama teman-teman? Biasanya naik sepeda gitu, jalan-jalan, terus pulangnya jajan. Tapi kan puasa, jadi nggak jajan sekarang. Puasa, jadi nggak jajan, jadi sepedaan aja. Ya. Kamu rumah di mana? Rumah di Bekasi. Rumah di Bekasi? Ya. Katanya sepedaan sampai ke Ancol, makanya nggak boleh ya. Makanya nggak boleh. Di Bekasi dia suka sepedaan sampai ke Ancol. Makanya jangan. Nah, kamu biasanya ngapain? Apa yang kamu lakukan kalau nggak boleh main di luar sama teman-teman? Main game. Main game. Ya. Kita lihat sama-sama ya. Survei membuktikan. Betul banget. Main game. Jawabannya main game itu luas sekali maknanya dan ternyata betul jawabannya ada. Dua lagi, sapu bersih. Arya, kalau kamu ini ngobrol dulu. Kalau kamu nggak boleh main di luar, biasanya ngapain? Nonton TV. Nggak, kalau kamu sendiri? Oh, sendiri main game. Biasanya kalau nggak boleh main di luar, kamu main game. Nah, sekarang apa yang kamu lakukan kalau nggak boleh bermain di luar sama teman-teman? Nonton TV. Nonton TV. Biasanya nonton apa? Family 100. Tanpa nggak ada kode, nggak ada apa?
Luar biasa. Jadi jawaban kamu adalah nonton TV. Family 100. Luar biasa. Survei membuktikan. Nonton TV betul banget jawabannya. Satu lagi sapu bersih. Pikirkan baik-baik. Apa yang kamu lakukan kalau gak boleh main di luar sama teman-teman? Nangis. Menangis. Untuk sapu bersih. Survei membuktikan. Dua kali salah. Misie, silakan diskusi. Lydia, apa yang kamu lakukan kalau gak boleh main di luar sama teman-teman? Makan. Berarti teman saya yang agak gemuk sering dilarang main keluar ya. Untuk sapu bersih, survei membuktikan. Sayang sekali tidak ada di survei kami. Misi A. Annyeong haseyo. Annyeong, annyeong. Apa yang kamu lakukan kalau gak boleh bermain di luar sama teman-teman? Kabur. Kabur aja gitu. Jawabannya seru, kabur. Kabur aja gitu. Cute zaman now. Amabel. Apa yang kamu lakukan kalau gak boleh main di luar sama teman-teman? Ya kabur lah. Wow. Jadi mereka sampai motong gembok. Bukain lacet. Terus pakai kawat. MacGyver. Mereka, ya. Rumah itu dibayar dengan uang, masa kita buangin rumah kita aja. Ya, ya, uangnya ya. Mahal. Nah, ya udah kalau gitu apa yang kamu lakukan kalau enggak boleh main di luar sama teman-teman? Apa ya? Ya, pas ditanya apa ya lagi. Kirain udah tahu apa Aleka. Ya kabur bareng mereka. Jadi kalau kalian tuh kabur bareng ya? Kaburnya barengan, yuk. Belum, kalau sekarang belum. Aca, pikirkan baik-baik kamu kaptennya. Kalau kapten punya jawaban sendiri, silahkan. Kalau kamu setuju sama teman-teman, itu kan cuma masukan. Kamu kaptennya, kamu yang memutuskan. Apa yang kamu lakukan kalau nggak boleh main di luar sama teman-teman? Kabur. Untuk merebut poin dari Rewa. Survei membuktikan. Sayang sekali, bukan salah, tapi jawabannya tidak ada di survei kami. Kenapa? Kita lihat nomor 4. Kita lihat dulu poin sementara masing-masing tim ya. Kita lihat poinnya Misi A. 0, Rewa. 84 memimpin sementara. Karena Rewa berhasil mendapatkan poin, kita undang dulu Miss Kolang Kaling untuk ke sini. Miss Kolang Kaling. 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 Maaf ya, Ma. Kan biar seru, Ma, ya kan, Ma? Tapi subuh. Salah. Ya, ya. Karena hari ini mama cantik-cantik banget ya. Dandannya lama dari subuh. Oh, dari subuh? Dari subuh. Luar biasa. Dari kemarin Jumat Kliwon. Dari kapan? Dari Jumat kemarin. Ya udah kalau begitu mama silakan keluar dulu sebentar. Kita mama akan lihat dulu hadiah yang didapatkan. Ya. Makasih. Alifah nih, ini ada 1-10. Kamu tanya kapten tim dari Rewa atau Lydia, kira-kira mau pilih yang mana sih? Kapten timnya mau pilih nomor berapa? Ada nomor 1 sampai nomor 10. 9. Hitung ya, 1.
Wow. Wow, kamu wow. Kamu keren banget. Kamu ini keren. Beneran luar biasa. Luar biasa. Kasih bocoran. Ini, aku nanya, ada stangnya enggak? Ada. Ada rodanya enggak? Ada. Ada joknya enggak? Ada. Oh my god. Keren banget kalian. Mau tahu apa? Apa? Biasa ya. Iya. Berarti teman-teman kita dari Rewa masing-masing mendapatkan sepeda gunung. Mama silakan ke sana. Ya. Yaudah ya. Mamanya. Luar biasa. Yaudah. Hari. Alifa sini deh. Apa kenapa? Kalau sekarang kan hadiahnya sepeda didorong. Nah, lain kali besok-besok hadiahnya skateboard. Jadi dipakai sama mama. Gitu. Biar lebih 2019 ya. Iya. Oke. Okay. Tapi selamat ya teman-teman. Selamat ya, dapat sepeda gunung. Ya, takutnya ntar sepedanya dijual lagi, kan? Oh. Ya. Ya mau pamit dulu nggak sama teman-teman di sini? Aku pamit dulu ya, Mas. Oh, jangan kangen ya. Makasih. Marvel, kok pucet? Kayak abis ngeliat apa gitu? Di permainan ini kami tidak ingin menimbulkan trauma ya. Kamu harus kuat ya. Oke, baik. Selamat kalian dapat sepeda gunung. Dan sekarang, oh no, Missy A. Berarti kalian mendapatkan hukuman. Boleh berkumpul semuanya? Boleh makan gak? Dibuka. Hitungan ketiga silakan dibuka. Satu, dua, tiga. Kita akan lihat apa hukumannya tetap di Family 100 Indonesia. Ngabuburit.